Bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej meradar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak awal petang tadi untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini, kecuali di kawasan-kawasan sekitar pedalaman negeri Perak dan juga di selatan Johor yang mengalami keadaan cuaca yang cerah dan mendung. Bagi keadaan cuaca ribut petir untuk negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung seperti di Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, hujan lebat ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu, hujan lebat yang berlaku di sekitar pantai timur Semenanjung ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori buruk untuk kawasan-kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung sehinggalah ke tengah malam nanti. Dan hujan lebat dijangka akan berterusan sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan terbabit, khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Namun begitu, keadaan cuaca dijangka akan bertambah baik menjelang keesokan harinya. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku untuk kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini. Dan keadaan cuaca hujan lebat terutamanya untuk bahagian-bahagian di sebelah barat Sabah dan juga di bahagian utara negeri Sarawak seperti di Miri dan juga Limbang juga dijangka akan berterusan sehinggalah lewat malam nanti. Selain itu, jabatan kami juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan-kawasan perairan dan perkapalan di sekitar Laut China Selatan ini. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.